Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Surapati bagian ke-22. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Mendengar kata sembarang orang itu, naiklah darah Pangeran Mancanegara dengan tidak berkata panjang. Orang itu pun ditangkapnya lalu diketam dalam lingkaran lengannya. Orang yang disergap itu lalu mencabut pistolnya, dan di dalam berebut itu meletuslah ia mengenai Raden Pengantin pada tangannya. Seketika itu juga anak-anak muda yang lain telah berhamburan menghunus keris. Tapi Raden Pengantin lalu berseru, "Hei kawan-kawan, tidak layak bagi satria membinasakan orang yang sudah tidak berdaya. Mancanegara tidak akan melepaskannya. Tangkaplah ia, ikat tangannya, dan marilah kita membawanya ke Pasuruan supaya perkaranya dapat diperiksa. Saudara dilukainya," kata salah seorang pemuda, "dengan darahnya pula utang itu harus dibayarnya. Luka yang tidak berarti, hanya mencabik kulit. Jika ia berutang, masih ada waktu baginya buat membayar. Marilah kita membawanya ke Pasuruan." Tangkapan itu lalu diikat dan dibawa bersama-sama ke Pasuruan. Sekalian anak muda menunggang kuda, orang yang ditangkap itu disuruh mengiringkan dari belakang. Di Pasuruan itu pun dimasukkan ke dalam penjara. Esoknya perkara itu hendak disampaikan kepada Surapati. "Seorang peranakan datang menyelundup kemari, membawa senjata api," demikian Surapati bertanya dengan heran. "Tidak mustahil jika orang itu datang dengan maksud jahat. Bawalah ia kemari, kami sendiri hendak memeriksa." Oleh karena Surapati menimbang bahwa perkara itu boleh jadi perkara penting, maka orang yang ditangkap itu diperiksa di dalam kamar kantornya sendiri, dengan tidak membawa-bawa orang lain. Ketika berpandangan dengan tawanan itu, maka terperanjatlah ia. Anak muda itu bagaikan pinang dibelah dua dengan pengantin. Raut mukanya, lakunya memandang tidak berbeda dengan putra sulungnya. Hampir boleh dikatakan bahwa orang itu ialah bersaudara kembar dengan Raden Pengantin. Hanya rambutnya yang agak kekuning-kuningan, ada menguatkan keyakinan bahwa ia bangsa peranakan. "Siapa namamu? Siapa namamu?" demikian Surapati bertanya. "Walter." "Jadi engkau bangsa Belanda?" "Peranakan." "Pekerjaan?" "Saudagar." "Maksudmu kemari?" "Ndak menjual barang-barang perhiasan." "Tidak ada maksud yang lain?" "Tidak." "Kenapa engkau mengaku orang Jawa ketika ditanya oleh laskarmu kemarin?" "Sebab saya tidak akan memberi hak kepada sembarang orang akan memeriksa saya di jalan-jalan. Jika mereka curiga kepada saya, tinggal menangkap saja." "Tapi engkau mengetahui bahwa yang menanyai engkau itu ialah polisi yang sedang meronda?" "Bagi saya tidak ada tanda-tanda bahwa mereka itu polisi. Saya sangka mereka itu ialah sekawanan anak muda yang sedang melancong menyuka-nyukakan hati." "Engkau melawan sambil mempergunakan pistolmu hingga salah seorang kena kau tembak?" "Bukan kena saya tembak, tapi kena tertembak. Pistol itu hendak direbutnya lalu meletus." "Engkau didakwa datang kemari dengan jalan menyelundup. Mungkin engkau mata-mata company. Oleh karena itu kami harus memeriksa engkau pada tubuhmu. Hampirlah." Maka Surapati meraba-raba seluruh tubuhnya lalu merasai ada barang yang tergantung pada lehernya. "Apakah ini?" "Ajimat." "Keluarkanlah."
maka diserahkannyalah ke tangan Surapati sebuah bungkusan kecil diperbuat dari kain yang terjahit. Sesudah itu Surapati meraba-raba pula lalu mengetahui bahwa ada kertas yang tersimpan di dalam lipatan baju yang dijahitnya. Keluarkan kertas itu. Perintah itu diturutnya lalu diserahkannya pula beberapa helai kertas yang penuh ditulis. Oleh karena tak ada lagi yang kedapatan, sedang kopornya itu hanya berisi barang-barang perhiasan belaka, maka Surapati mulai membuka bungkusan kecil yang tergantung pada leher tawanan itu. Engkau jangan gusar jika kami terpaksa menyelidiki segala sesuatunya yang belum terang kepada kami. Demikian Surapati berkata sambil menoleh jahitan bungkusan itu. Yang lebih dahulu tampak ialah gambar seorang Belanda yang terlukis pada gading. Melihat gambar itu, Surapati bagai disambar petir. Dari gambar itu ia melihat kepada tawanan, dari tawanan kepada gambar. Tampak pula sebentuk cincin yang tidak asing pula baginya, dan makin gelaplah rasanya pemandangan. Ketika mengeluarkan sekeping uang perak yang hanya tinggal sebelah, maka laku Surapati bagaikan orang yang sangat gugup. Dari lemari dikeluarkannya sebuah peti perak. Peti itu dibukanya dengan sebuah kunci yang tergantung pada lehernya. Tidak lama mencari, maka dikeluarkannya sekeping uang perak yang bekas dibelah dua pula. Kedua uang yang tinggal separuh itu diadukannya, maka nyatalah bahwa kedua belahan itu adalah asal daripada uang yang satu. Nyata sekali bahwa uang itu pada mulanya adalah satu, lalu digunting menjadi dua. Lihatlah, lihat olehmu. Demikian Surapati berkata setengah menjerit kepada tawanan yang melihat segala buatan Surapati itu dengan heran yang tidak berhingganya. Kedua belahan menjadi satu jika dihubungkan. Serambut tak ada renggangnya. Hei anak muda, siapakah yang punya barang-barang ini? Saya sendiri yang empunya. Siapa yang memberikannya kepada engkau? Ibuku yang meninggalkannya untuk saya. Ibumu? Ibumu? Masih hidupkah ia? Di mana ia sekarang? Barang-barang ini jatuh ke tangan saya setelah ibu saya 20 tahun ke belakang dikuburkan di lautan raya. Surapati memegang tangan orang itu bagai hendak diremukannya dalam genggaman. Dapatkah engkau membuktikan dengan jalan lain bahwa engkau sendiri yang berhak atas bungkusan ini, dan barang itu tidak kau terima dari orang lain, dan barang itu tidak kau terima dari orang lain yang sebenar-benarnya berhak atasnya? Bukti itu tidak ada. Jika Tuhan tidak percaya, apa boleh buat? Tapi yang saya katakan itu ialah yang sebenarnya. Adakah bukti bahwa ibumu telah meninggal? Bukti itu adalah termaktub di dalam surat yang ada di tangan Tuhan itu. Bacalah. Surapati membuka lipatan surat itu dengan tergopoh-gopoh. Maka berkata pulalah ia dengan suara gemetar. Benar, tulisannya sendiri. Lalu dibacanya surat itu sampai tamat. Alamat surat itu ialah kepada Robert anakku, ditandai oleh ibumu Sujana. Antara sebentar Surapati memperhentikan membaca lalu termenung. Setamat surat itu dibacanya, maka mengulurkah tangannya kepada tawanan dan berkatalah ia dengan suara serak, Robert anakku, inilah ayahmu. Tawanan itu mundur dengan terkejut, lalu memandang kepada Surapati dengan ragu-ragu. Robert, anakku, tak usah engkau membuktikan lagi bahwa engkau yang berhak atas barang-barang ini, karena engkau sungguh-sungguh anak Sujana, anakku. Rupamu tidak berbeda dengan rupa pengantin, adikmu, dan kata orang luar ayah. Dan pengantin adalah bagaikan pinang dibelah dua. Mengapa engkau mundur, Robert? Tidakkah engkau gembira bertemu dengan ayahmu? Nama ayah saya ialah Si Untung, kata orang itu dengan dingin. Si Untung namaku sebagai budak. Nama itu telah diganti menjadi Surapati oleh Sultan Cirebon. Lalu diganti pula oleh Sunan Mataram almarhum dengan nama Tumenggung Wiranegoro. Pasuruan ini adalah menjadi daerah pemerintahanku. Oleh karena tawanan itu memandang dengan laku yang ragu-ragu, maka bertanyalah Surapati dengan agak kecewa. Tidakkah engkau percaya pada ayahmu sendiri? Percaya, sahut Robert dengan muka pucat serta bibir gemetar. Hanya... Maka menangislah ia tersedu-sedu, setapak ia tidak hendak melangkah menghampiri ayahnya. Hanya apa, Robert?
Robert mengangkat kepalanya, air matanya telah surut. Ia berdiri tegak di muka ayahnya, arah menentang. Maka berkatalah ia dengan suara serak sebagai orang yang hampir tak kuat menahan nafsu. Saya ingat akan ibu saya yang telah berpindah ke negeri kekal. Ibu saya telah meninggal dalam sengsara, mati merindukan laki-laki yang telah menjerumuskannya ke dalam lecah kubangan. Disiksa oleh ayahnya yang tak kuat menahan malu, di dalam menanggung aib dan kesukaran. Ibu saya telah melepaskan nyawa, masih ia merasa bimbang atas nasib laki-laki yang ditinggalkannya, dan dinantikannya pula dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Sekarang laki-laki itu berdiri di hadapan saya, di dalam segala megah serta kebesarannya, sebagai seorang raja yang berkuasa besar, yang ditakuti orang di seluruh pulau Jawa. Ah, ibuku, sungguh kejam dunia ini. Akan dapatkah hati saya terikat kepada Tuhan, meskipun benar Tuhan ayah saya? Maka Robert menutup mukanya dengan kedua belah tangan, menangis mengisak-isak, sambil berkata pula setengah menjerit, patutlah ibu mengharap-harap supaya surat-surat ini janganlah sampai hendaknya ke tangan saya. Artinya, ibu mengharap supaya saya akan menurutkan ibu ke negeri yang kekal sebelum umur saya genap 21 tahun, sebelum saya tahu akan rahasia sejarah hidup saya. Beginilah pahitnya hidup jika orang dilahirkan di dalam keadaan serupa itu. Ibu, ibuku, tahukah ibu apakah hasil pengorbanan ibu yang sudah ibu lakukan? Benar, yang laki-laki tak akan rugi. Kerugian itu semata-mata ada di pihak perempuan. Surapati menjadi gusar sekali-kali. Ia tidak menyangka bahwa anaknya sendiri akan turut menghukumnya karena ia telah hidup bercinta-cintaan dengan Sujane, anak orang Belanda. Dari pihak ayah Sujane, dari pihak seluruh bangsa Belanda yang mengetahui, ia sudah merasai perhinaan atas perbuatannya itu. Mula-mula Sujane yang mengeluarkan kata-kata umpatan itu, dan sekarang anaknya, anak Surapati sendiri, darah dagingnya. Maka di kepalanya tinjunya, lalu diapangkannya sambil berkata dengan keras, Robert, jika aku sekarang tidak bersama-sama dengan ibumu, ialah karena kekejaman ayahnya juga. Sedangkan ibumu sendiri telah menceraikan dirinya karena aku pada pendapat ibumu tidak sederajat dengan dia. Segala kata umpatan hanya tersedia untukku sendiri saja. Semua orang Belanda mengumpat, ibumu mengumpat, dan sekarang kau pula. Robert tinggal dingin memandang pada Surapati dengan tidak berkata-kata. Surapati termenung sejurus, hatinya makin panas melihat laku perangai anaknya yang tidak sekali hendak mengaku ayah kepadanya itu. Maka berkatalah ia dengan masgul, rupanya engkau sangat terkejut karena yang sekali-kali tidak disangka telah terjadi. Oleh karena itu, engkau tidak hendak kupaksa buat mengakui aku sebagai ayahmu. Baiklah, engkau memikir-mikirkan dahulu sehari dua hari. Maka Surapati memalu sebuah canang perak, lalu masuklah seorang prajurit ke dalam kamar. Panggil Wirodinejo, kepala pasukan, kata Surapati. Setelah kepala pasukan itu masuk, maka Surapati memberi perintah menyiapkan 20 orang prajurit yang harus mengantarkan Robert ke Kediri, ke tempat kediaman Bupati Wirayuda. Kepada sahabatnya itu ia berpesan supaya Robert dipelihara di kabupaten sebagai seorang tamu yang istimewa. Tidak diceritakan olehnya siapa Robert itu, dan dilarang pula Wirayuda buat menanyakan sesuatunya. Hanya Surapati berkata bahwa sebentar lagi ia akan datang ke Kediri menemui tamu itu. Maka kepada Robert ia berkata, turutkan mereka itu ke Kediri. Di situ tak usah kau ceritakan siapa engkau. Jika engkau sudah memikirkan dalam-dalam, nanti aku datang ke Kediri menemui engkau. Sekarang pemirsa, kita ceritakan setelah beberapa lamanya dari kejadian itu. Surapati datang ke Kediri buat mencari Robert sesampai di tempat kediaman yang ditentukan oleh Wirayuda untuknya. Maka Surapati membawa Robert berunding di dalam sebuah kamar dengan tidak disaksikan oleh sesuatu orang lain. Selayang pandang, Surapati dapat mengetahui bahwa keadaan anaknya terhadap dirinya masih juga belum berubah. Dengan tenang, malah agak menentang, ia memandang pada ayahnya
selaku seorang tawanan yang sedang berhadapan dengan pihak yang berkuasa yang telah menangkapnya, sedang ia tidak berdaya lagi buat melepaskan diri. Lama benar Surapati memandang pada wajah anaknya seolah-olah hendak diselidikinya sampai ke sudut-sudut jantungnya. Tapi anak itu tinggal dingin. Jika ayahnya memandang agak lama, maka ia pun mengangkat kepala seolah-olah hendak berkata, "Perbuatlah sekehendak hatimu, sebab engkau berkuasa." Maka berkatalah Surapati, "Ceritakanlah dahulu kisah kehidupanmu dan kehidupan ibumu kepadaku." "Kisah kehidupan ibu saya hanya saya ketahui sebanyak yang tertulis di dalam surat itu. Ketika saya dibawanya bersama-sama naik kapal dan meninggalkan negeri ini, dibuang laksana sampah masyarakat, dimuntahkan." "Sampailah," kata Surapati dengan bengis, sambil mengerutkan kulit kening dan membelalakan mata. "Jika engkau nanti masih mengandung hasrat tidak memuntahkan empedumu, setelah engkau mengetahui seluk-beluknya perkara antara ibumu dengan ayahmu, masih ada waktu berpanjang-panjang. Buat sekarang, aku hanya hendak mengetahui tentang sejarah ibumu." Robert agak terkejut melihat laku ayahnya yang tidak disangka-sangkanya itu. Nyata ia tak kuat bertentangan dengan mata ayahnya yang bagai hendak memancarkan api. Maka tunduklah ia lalu berkata dengan agak segan-segan, "Sebagaimana saya telah katakan tentang kehidupan ibu saya, tidak banyak yang saya ketahui dari mulai saya ingat sampai kepada dewasa, yaitu sampai berumur 20 tahun, adalah saya menyangka bahwa saya ialah Robert Van Ryzen, anak manja yang seorang-orangnya dari Marcel Van Ryzen, seorang hartawan di Amsterdam. Dari surat ibu dapatlah dibaca bahwa saya dipungut oleh orang itu setelah jenazah ibu dipercayakan ke dasar laut. Setelah ayah dan ibu angkat saya mati, tahulah saya bahwa saya orang terbuang-buang, sedang harta dan uang peninggalan Tuan Van Ryzen ialah milik orang lain. Maka nyahlah saya dari Amsterdam, lalu dihanyutkan oleh perundingan ke negeri ini. Saya sampai kemari dengan jalan menjual kepala. Pada waktu ini, pangkat saya ialah kopral sementara pada bala tentara kompeni. Artinya, jika tidak mencukupi, sewaktu-waktu boleh diturunkan kembali menjadi serdadu biasa." "Kopral, tidakkah engkau disekolahkan oleh ayah angkatmu secara patutnya dan secara yang berpadanan dengan kehidupannya sebagai orang hartawan?" "Sekolah saya sampai cukup. Tidak semua orang-orang kompeni dapat mencapai sekolah itu. Tapi meskipun demikian, di negeri ini mereka telah mendapat kedudukan yang patut." "Sebab apa?" kata Surapati kepada Robert. Robert memperhatikan punggung tangannya lalu berkata agak mengejek, "Sebab kulit ini berwarna. Orang lain datang kemari dengan membawa modal dan surat-surat pujian dari orang-orang ternama. Setelah tawar-menawar dengan pimpinan company tentang jabatan yang hendak dipangkunya di sini, tapi saya sendiri tidak beruang sesen jua, tidak membawa surat pujian, tidak tentu asal keturunan. Saya terpaksa menjual kepala sebagai serdadu biasa, dibawa hanyut oleh untung yang malang." Surapati berkata pula dengan bengis, "Aku tahu apa maksudmu datang kemari. Telah lebih dari 20 tahun lamanya aku menghadapi persengketaan dengan kompeni. Aku tak akan dapat ditipu diperdayakan. Terus terang engkau berkata, engkau disuruh kemari buat memata-matai Surapati." "Sebenarnya lah itu," sahut Robert dengan mengangkat kepala. Oleh karena saya telah menjadi tawanan tuan, tak ada gunanya lagi saya membungkus-bungkus. Sekarang tuan dapat berlaku atas diri saya sekehendak hati tuan." Jantung Surapati berasa ditikam oleh senjata tajam mendengarkan kata tuan yang berulang-ulang diucapkan oleh anaknya itu. Dengan tajam ia berkata, "Tidakkah ada serabut tali kekeluargaan yang menggetar dalam kalbumu?" Robert menundukkan kepala tidak kunjung menyahut. Meskipun air mukanya tidak keruh lagi, tapi jelas benar bahwa rundingan itu tidak berkenan pada hatinya. Surapati bertanya pula, "Engkau tinggal berdiam diri?" "Sangat sulit buat saya hendak menerangkannya."
Demikian ia menyahut dengan segan-segan, sedang air mukanya menjadi keruh pula. Waktunya habis pemirsa. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.